Happy birthday, dear Kate. Aku akan nemenin kamu sampai kamu bisa meraih mimpi. Dengan sepatu ini, kamu selalu ingat untuk terus melangkah pulang. Kalau mereka nggak ada kabar, bukan berarti mereka nggak sayang sama kamu. Cuman ya mereka sibuk. Sibuk? Oke. Ana. Nah, Laura, dia punya rencana jahat buat Ana. Ini ide lo. Ada apaan dalam troli? Jangan bilang ke siapa-siapa ya. Barang-barang ini adalah barang-barang selundupan aku. Barang-barang pribadi banget. Boleh lihat gak? Jangan. Soalnya barangnya laki. Nggak usah bilang siapa-siapa, oke? Mungkin bilang siapa-siapa ya? Di antara kita aja. Di antara kita aja? Iya. Oh, sama nanti abis aku taruh barang-barangnya, gimana kalau kita makan pizza? Makan pizza? Ya. Bareng? Together. Oke. Oke. Alright, see you later. Aman. Kenapa nekat banget sih? Ya abisnya lo gak mau nemuin gue. Cabut. Jawab gue dulu. Bener gak Laura ngebully lo? Ini lukanya ulahnya Laura bukan?
lo dibully di sini, kenapa lo betah sih? Ayo cabut sama gue sekarang. Gak mau, Ana. Kak Ana mau pergi. Kikan, kamu tenang aja, kakak gak bakalan pergi kemana-mana kok. Kate, buruan Kate. Ana, please lo gak aman di sini. Serah lo mau bilang apa. Gue gak akan pernah mau pergi dari sini. Jadi mendingan sekarang lo cabut. Ana, dengerin gue. Lo kan dibully sama Laura. Please ikut gue sekarang, biar lo aman. Tapi dari tadi gue bilang gak mau, Kate. Jadi kalau misalnya lo masih nekat, gue teriak. Tapi kalau lo siap pergi dari sini, kabarin gue ya. Gue bakal jemput lo. Kikan tuh siapa sih? Gue lihat Ana tuh bertahan di sini demi dia. Dia sahabat sekamarnya Ana. Aku juga pernah dengar kalau Laura dia pengen ngebully Ana habis-habisan cuma karena Ana itu sahabatnya seorang Kate. Lo pernah ngapain dia sih? Dia nganggap gue tuh pernah ngerebut cowoknya. Beneran? Menurut lo gue ada tampang ngerebut cowok? Tahu. Tunggu bentar deh. Kalau familiar banget ya? Dastan. Lo udah tahu nama gue? Kenapa sih? Gue tahu, artis kan lo, pemain film sama sinetron. Iya, soalnya dulu gue sering banget nontonin lo di TV. Gue udah berusaha ngeluarin Ana, tapi dia nolak. Gue nggak tahu harus ngapain lagi. Pasti ada cara lain. Please jangan nyerah ya. Dan yang pasti kita gak bisa biarin Ana terus dibully. Iya kan? Kita harus lindungin Ana. Udah, terus gimana? Ini punya plan gak? Kan gak mungkin kita tiba-tiba masuk rumah bangkit gitu aja. Gue punya ide. Jadi teman saya tuh dulu pernah ikutan acara musik rumah bangkit, Bu. Makanya saya sama teman-teman saya benar-benar tertarik banget kalau kita bisa menghibur para penghuni rumah bangkit. Semoga masih bisa ya, Bu. Ini kenapa nama bandnya Bad Boys sih? Saya nggak mau loh anak-anak rumah bangkit di sini jadi bad. Oh enggak kok, Bu. Itu cuma nama. Bad itu tuh maksudnya bangkitlah anak dunia. Oh, bangkitlah anak dunia. Nice. Jujur Bu, saya tuh dulu pernah masuk ke tempat seperti ini. Dan musik menjadi salah satu kekuatan buat saya. Makanya saya sama teman-teman saya pengen banget menghibur para penghuni rumah bangkit. Walaupun cuma bisa main musik doang. Kita mah aslinya anak baik-baik semua Bu. Lihat aja nih mukanya. Unyu-unyu semua kan? Iya. Masih unyu-unyu. Jangan panggil saya ibu. Panggil saya Mami Cika. Karena semua anak-anak di sini manggil saya Mami Cika. Apa panggilnya? Mami Cika. Cika. Nice. Mi, ya? Ini mah kebetulan pisan. Acara musik tahunan kita yang batal bisa diganti dengan mereka. Ini begini. Sebenarnya acara musik tahunan Rumah Bangkit itu mau saya batalkan.
Karena budget kita itu tidak kita arahkan ke sana. Oh, nggak apa-apa, Mami. Kita nggak usah dibayar. Hah? Jadi, kru-kru juga dari kita aja, nggak apa-apa. Udah tenang aja, Mami. Jadi tinggal restu dari Mami aja. Ya udah, kalau gitu... Ini list lagu-lagu yang boleh kalian bawain. Jangan bawain lagu-lagu di luar dari lagu-lagu ini ya. Karena setiap tahun kita selalu mainin lagu-lagu ini. Ini seriusan, Mami? Seriusan? Iya, mungkin gak ada lagu yang lain aja, Mi. Lagunya jadul banget. Mami, gak bosan gitu lagunya itu-itu terus, ngulang-ngulang terus. Gak mau explore gitu lagu-lagu baru kan? Justru sebaliknya. Hati saya merasa tenang dan senang ketika mendengarkan lagu-lagu jadul ini. Dan saya yakin semua orang yang mendengarkan juga ikut senang. Gimana? Ini mau gak mau juga. Oh iya, iya Mami. Mau kok, eh? Mau. Mau. Deal? Deal. Nice. Oke, okay. Anda siap? Anda siap? Tunggu. Yuk, kita bubble. Yuk. Sana, Mi. Silahkan. Gimana? Guys? Babs, gimana tadi? Guys, gimana tadi? Ya kita bisa main. Sal, bawain lagu-lagu pilihan dia. Ya udahlah, turutin aja. Biar kita bisa ngejalanin rencana kita. Bener kata Kate. Demi anak. For you, Bi. Semuanya ayo, pada ngumpul di tengah sini ayo, yuk, yuk, sini ayo. Kan acaranya sebentar lagi mau dimulai. Man, Darman. Ya Bu. Kamu nanti tolong pastiin Bad Boys nyanyiin lagu sesuai dengan list yang kita kasih. Ya, jadi kamu jaga di sini. Siap. Ya, dan seperti biasa, nanti di akhir acara saya naik panggung nyanyi. Kamu seneng kan? Iya, jelas seneng. Ya, Indonesia Raya Merdeka. Sok, pada kumpul. Eh, ayo yang kumpul. Ini acara juga pada mulai, kasih tahu teman-teman yang lainnya yang udah pada mulai ya. Sok. Kenapa? Ana enggak ada. Sabar ya, enggak. Gue yakin dia mesti sayang kok sama lo. Thank you. Lo udah jauh-jauh ke Jakarta buat Ana. Gimana mas? Bad Boys sudah siap? Acara akan segera dimulai? Ah, iya siap. Oke, aman. Eh, sepatu. Hai, God. Kenalin, ini Agni, ini Prisa. Kenalin, ini Kate, Alexa, Jane. Gue seneng deh liat manggung di sini. Dengan kayak gitu, kita sama-sama bisa move on dari masa lalu. Ya, walaupun dulu lo ngerebut Liam dari gue, tapi gue happy sih sekarang. Lo juga happy kan? Aduh, seru banget sih ini. Ah, seru banget. Kenalin. Ini Dasta. Pacar gue. Oh, pacar. Pacar gitu ya? Dia malu-malu, cool gitu biasa. Tapi lu lihat kan dari segala aspek dia tuh lebih deh dari Liam. Ah, untung ya. Untung banget dulu lo ngerebut Liam dari gue. Dengan kayak gitu, gue bisa ngelepasin Liam pelan-pelan. Terus habis itu bisa jadi sama Dasta. Nonton dulu ya. Bye. Have fun. Ya ampun. Cowok sekeren dan sangat top dasan mana mau sih sama cewek kayak dia?
Kate, lo tau kan siapa Dustin? Tahu kok. Gue heran juga sih dia ngapain di sini. Oh, atau jangan-jangan dia jadi gila ya gara-gara perannya. Kan ada tuh aktor yang kayak gitu. Bad Boys! Sportif kalian. Selamat malam semuanya. Sebuah kehormatan buat saya dan teman-teman saya, Bad Boys. Di sini ada Dylan, ada Angga, ada Mas Arsen. Selamat malam lagi, langsung aja. Enjoy the show! Cinta roster abadi, tiada orang bisa antisipasi. The God Rhythm, langsung dari speakers, tinju dari rima melaju, konsipasi yo. Ciptakanlah enigma, karismatik baku rima. Dengan kami kalian cari mati, untuk jadi enam sena. Ciptakan energi onam, dengarkan murka bersinar. Kisahku tak akan Sen, bangun, Sen. Udah aman. Sen, lu ketiduran, ya? Sen. Apa jangan-jangan dia kesetrum beneran? Seriusan lu? Ini. Biarannya pakai air. Gimana? Acting gua. Keren, kan? Yaelah, timbang tidur doang. Susahnya. Yeh, lu kira acting mati gampang? Kemana napas lu? Udah. Yang penting kan rencananya berhasil, ya? Ya paling nggak sampai tahap inilah. Ya, lo bilang pasti berhasil kan kemarin. Biar kalian semua yakin. Kalau nggak, emang ada yang punya ide lain? Udahlah, yang penting sekarang porsi gue udah kelar. Gue sekarang mau pulang, gue bisa main game yang puas. Tapi gue titip si Jen ya. Soalnya gue yakin banget dia pasti kangen kalau nggak ada gue. Kayaknya si Jen itu seneng bisa jauh dari lu.
kok belum ada kabar juga sih dari teman kalian? Coba dong tolong ditelepon, tanya kabar teman kalian tuh gimana? Nah, gimana keadaan Arsen? Kok diem aja? Guys, gimana keadaan Arsen? Liam! Arsen... Arsen meninggal, Jin. Arsen gak meninggal! Saya tahu kalian dalam kondisi yang amat sangat shock. Saya pun juga begitu. Saya lagi bingung, gimana kalau orang tua anak-anak tahu kalau ada yang meninggal di sini? Jadi gini, saya minta sebaiknya kalian semua pulang ke rumah kalian masing-masing. Saya minta maaf ya sama kalian semua. Saya minta maaf. Ini salah saya juga. Seharusnya saya lebih memantau. Tapi kalian welcome di sini. Oke, ini adalah gedung asrama Rumah Bangkit. Ya, jadi untuk Jane, Kate, dan Alexa, kamar kalian ada di atas ya. Untuk Liam, Dylan, dan Angga, kamarnya di situ. Ya, sekarang udah malam, baiknya kalian istirahat. Makasih, Mama. Iya, sama-sama. Ya. Lancar semuanya. Sekarang kita tinggal mikirin misi selanjutnya. For now tidur dulu ya. Good night guys. Ngapain kalian di sini? Motorin ya? Dari awal lo nginjekin kaki kesini, gue udah curiga. Gue tahu lo pasti punya rencana gila. Awalnya gue kepo sih. Awalnya. Tapi setelah gue pikir-pikir, apapun rencana kalian itu, yang pasti bakal bikin kalian masuk ke sarang macan. Kate? Kok Mami Cika belum pulang? Ya ini justru mau pulang, tapi tiba-tiba ingat kalian. Takutnya kalian butuh sesuatu. Iya ampun Mami, kan ada aku di sini. Kalau mereka butuh apa-apa tinggal ngomong aja ke Laura. Iya Laura. Kamu memang relawan teladan. Oh iya, kenalin ini Laura, anaknya Bunda Pingkan, pemilik Rumah Bangkit di sini. Yang sebelahnya ada Prisa, Princess ya, dan satu lagi Agni. Mereka juga relawan di sini yang selalu bantu Laura. Kenalin ini Kate, Jen, and Alexa. Ya udah kalau begitu udah malam, kalian istirahat. Mami juga mau istirahat ya. Iya, ya, jangan bergulang. Aku juga mau pulang, Mami, oke? Okay? Bye, selamat istirahat ya. Bye. Lihat tuh, munafik banget kan? Nampak Mami Cika aja pura-pura baik. Gue di sini ya.
Ya oke, itu gue gak mau di atas. Yaudah gue disini. Sopanya. Tuh, keras banget kayak beban. Ana? Ana, kita baru mau... Mau apa? Mau kalian apa sih? Sampai bela-belain tinggal di sini. Itu semua tadi rencana kalian kan? Itu semua bohong kan? Kita tuh ngumpul mau balikin Crazy Girls. Ini Kate jauh-jauh datang buat kita bareng. Oh, tau nggak? Gimana kalau lo hari ini tidur bareng kita? Kita mengenang masa-masa SMA. Berempat. Gini, apapun rencana kalian, batalin aja. Gue gak akan pernah mau pergi dari sini. Sekarang gini aja. Jangan lupa pada nelfon orang tua masing-masing ya. Minta tolong bawain baju. Bilang aja kita mau nginep di villa seminggu. Oke? Selama gue di sini gimana ya caranya gue bisa deketin Ana lagi? Waktu kita di sini kan cuma sebentar. Berarti gue harus gerak cepat nih. Gue ada ide bagus gak? Apaan? Lu relain aja diputusin Ana. Kan bercanda doang. Ye, ngambek. Masa gue harus ngulang sih? Gue kan udah bilang serahin barang-barang kalian. Kalian ngelawan gue. Nanti kita bilangin Mami Chico loh. Oh, takut. Takut. Lo pikir kalau lo bilang ke Mami Chica, Mami Chica bakal percaya siapa? Hah? Sih, percaya siapa? Hmm? Nah, siapa? Bilang. Laura! 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 Ngapain lo? Mau apa gue? Dan, sumpah. Aku gak tau apa-apa tadi. Kayaknya kita yang ngerang aku duluan. Serah ya kalian mau ngomong apa. Jangan gak oke. Lan? Enggak. Woi. Mana anak-anaknya? Aduh. Kok boleh sih ada yang ngebully di sini? Emangnya Mami Chica nggak tahu? Mami Chica pasti lebih percaya sama Laura. Laura emang suka banget sih bikin masalah. Bahkan Laura suka ngaku-ngaku ke orang kalau aku itu pacarnya dia. Kelihatan sih kalau dia ngarep sama lo. Lo sendiri ada hati nggak buat dia? Nih, saran dari aku ya. Mending kamu buruan pergi dari tempat ini dan nggak usah lagi berurusan sama si Laura.
ngapain di sini? Liam. Kenalin, ini Dastan. Dastan. Liam. Ini tangannya kenapa? Gak apa-apa, cuman kegores sedikit. Sorry, aku balik kamar dulu. Oh, iya udah. Thanks ya udah mau ngobatin. No problem. Siapa namanya? Dastan ini main film itu ya? Apa sih? Iya benar ya? Kamu bisa kenal? Emangnya aku gak bisa temenan sama selebriti? Enggak gitu maksud aku, tapi ya sedikit sih. Cepat banget ya. Ada di sini juga ya? Kamu ngerasa kayak lagi di asrama dulu gitu gak sih? Beda. Kalau dulu kan kamu ngejar-ngejar aku kan? Sekarang kan udah pacaran. Enggak, gak pernah ngejar kamu ya. Cinta itu putih seperti tisu ini. Cinta juga rapuh seperti tisu ini. Ini mana nih? Nama bisa mati lampu sih. Selamat sini! Weh, kamu siapa? Kamu mana sih ya? Woi! Kok nyala sih? Demo terakhir yang aku bikin ditolak label. Lagi ke-11 kali ditolak sama label. Kan aku udah bilang sama kamu, jalan menuju sukses itu gak mudah, kamu jangan nyerah ya. Ya walaupun ada 11 pintu yang ketutup, pasti ada pintu lainnya yang kebuka. Dan aku janji, setelah ini semua kelar, aku bakal fokus sama kamu, oke? Aku masuk, kamu istirahat masuk, ya? Iya, kamu istirahat. Good night. I love you. I love you. Ini dia orangnya gue cariin dari tadi lu. Kemana aja sih lu? Hah? Enggak mana? Tadi... Ini gue niatnya mau kasih surprise buat Ana biar romantis.
Tadi Dilan yang bantu lilitin. Tapi lo romantis gitu, nah? Ini buat kotoran kali enggak? Ini romantis enggak, jijik bego. Ih, lo gak ngasih solusi. Rumah Bangkit ini didirikan oleh Bunda Pingkan. Nah, beliau itu sangat peduli dengan masalah remaja. Makanya kita di sini berusaha untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Karena kan anak-anak yang di sini tuh punya masalah dengan psikologis, kesehatan mental, ada yang ya depresi juga, bahkan ada yang kecanduan. Nah, kalian ini termasuk beruntung loh bisa masuk ke sini. Karena akhir-akhir ini kita itu sangat on demand sebagai healing house di Jakarta dan sekitarnya. Namun syarat masuk ke sini juga kita perketat ya. Ayo kita ke situ ya. Selain perawatan medis dan juga terapi, kita di sini juga menawarkan program pendidikan, terus kita juga ada kegiatan sosial, terus dukungan kelompok. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu para remaja mengatasi masalah mereka. Nah, di sini tuh kita coba bantu untuk kembangkan keterampilan mereka. Terus secara emosional kita juga coba untuk mensejahterakan emosional mereka. Tujuannya adalah ketika mereka kembali ke kehidupan mereka sehari-hari, mental mereka itu sudah pada siap. Nah, ini dia yang saya maksud Hall Expressive. Ya, sebentar ya, Bu. Di sini kalian bebas menggali atau mengekspresikan diri kalian dalam apa aja, misalkan dalam bentuk bermusik, berpuisi, atau melukis, atau bikin prakarya nih seperti bikin tangan palsu, topeng. Pokoknya bebas kalian mengeksplor diri kalian. Ah, nih, Agung tampil. Dari aku yang sedang lapar. Cakep! Bukan pantun, Mami. Oh, bukan pantun. Iya. Wahai rembulan yang bersinar. Udah. Iya. Iya, iya. Bagus. Bagus, Agung. Oke. Saya yakin kalian semua udah pasti tahu kalau ini adalah lobby sekaligus common space. Nah, di sini kalian bisa bebas terima kunjungan dari keluarga kalian ataupun dari teman-teman kalian. Ayo, kita ke situ yuk. Kebetulan saya sudah jadwalkan terapi pertama kalian dengan Pak Johan. Pak Johan itu adalah psikolog kita. Nah, nanti kalian bebas bisa mengungkapkan apa aja yang ingin kalian katakan. Pokoknya unek-unek kalian, kalian keluarkan. Dan saya yakin Pak Johan bisa membuat perasaan kalian jadi lebih baik. Ini ruangannya ya. Pak Johan. Ibu Mami Cika. Iya, minta waktunya sebentar ya. Iya. Anak-anak, kenalkan ini Pak Johan. Beliau psikolog di sini. Nah, Pak Johan, anak-anak ini baru aja mengalami trauma. Karena mereka habis kehilangan temannya, Pak Johan. Dan saya yakin Pak Johan bisa membantu mereka. Oh, iya, terima kasih. Ya sudah, kalau gitu kalian sama Pak Johan ya. Saya tinggal dulu ya. Mari, Pak Johan. Mari. Iya, Ibu. Iya. Anak-anak, silakan duduk. Ayo, senyaman mungkin. Ayo. Ayo. Wah, senangnya bisa ketemu kalian semua. Apa kabar? Baik. Baiklah, sesi pertama ini Bapak ingin kalian memperkenalkan diri. Kalian tidak perlu malu, apalagi sungkan di sini. Bapak ingin kalian mencurahkan apa saja yang kalian rasakan. Ungkapkan apa saja yang kalian alami selama trauma. Ayo. Siapa yang mau duluan? Yang mulai pertama, ayo. Siapa? Nama saya Kate. Ya, Kate, silakan.
Kemarin saya baru kehilangan sahabat terbaik saya, Arsen. Dia yang selalu bikin saya ketawa setiap harinya. Jadi saya nggak nyangka dia bakal pergi secepat ini. Iya, baik. Dia tuh orang yang selalu nyemangatin saya. Dia yang selalu nguatin saya kalau saya lagi stres soal perkuliahan. Tapi sekarang dia udah nggak ada. Udah nggak ada lagi yang nguatin saya. Harusnya itu tragis hidupnya, Pak. Dia itu dari kecil gak kenal siapa orang tuanya. Kasihan ya. Terus 3 bulan yang lalu, dia tuh baru ketemu orang tuanya. Baru dia kenal sama orang tuanya. Tapi sekarang malah mati. Dia itu orang yang paling malang, Pak. Tapi setidaknya dulu waktu dia hidup, ada kita yang support dia, Pak. Tapi sekarang dia orang gak ada, udah mati, Pak. Mati. Bapak ini gak kenal Arsen. Bapak bisa merasakan bagaimana baiknya Arsen. Bagaimana berartinya Arsen buat kalian. Terus satu lagi, Pak. Arsen itu kan masih punya adik, masih bayi ya, Pak. Terus sekarang kita gak tahu kan nasib adiknya Arsen kayak gimana. Tapi orang tuanya ada kan? Katanya tadi dia udah ketemu sama papa mamanya. Ya. Justru itu, Pak. Justru itu. Orang tuanya gak mau nganggep adiknya, Pak. Terus Arsen suruh ngurus sendiri dan Arsen cuma dimanfaatin, Pak. Iya, Pak. Bisa stres beneran gue kalau tiap hari harus ngikutin sesi terapi kayak gini. Gue gak sanggup sih kalau harus terapi lagi. Kita harus coba keluarin Ana dari situ. Nanti kita yang gila beneran. Welcome! Welcome to Rumah Bangkit! Gue nempatin janji gue kan. Pokoknya kalau di Rumah Bangkit tuh enak, bebas. Kan mau ngapain aja bisa, gak kayak di sekolah. Pusing mikirin pelajaran di sini mah. Udah, beres semuanya. By the way, tas lo keren banget ya. Koleksi terbaru kan? Ngebully anak-anak di sini. Semalam ada 2 orang yang mereka ceburin ke kolam renang. Kita harus cepat keluarin Ana dari sini. Enggak. Kita harus keluarin Laura dari sini. Oke. Okay. Itu next step kita. Kita harus tangkap basah si Laura. Biar aku aja yang rawat dia. Itu dia. Kalian tadi lihat sendiri kan? Siapa yang lebih berkuasa di sini? Bukan Mami Chika, tapi gue. Pokoknya, 2 hari ini kamu gak datang jemput bapak kamu. Tante serahin bapak kamu ke dinas sosial. Tante, aku mohon, jangan serahin bapak ke dinas sosial. Kalau semua gak boleh keluar kan dari rumah bangkit. Gue mau kok. Asalkan, Kikan juga ikutan keluar. Gimana kita semua bisa sama-sama kabur dari rumah bangkit? Ini mungkin ide gue yang paling gila ya. Jadi gini.
Share the love.